Cara cepat kaya melalui pesugihan Islam Al-Fatihah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi kaya, namun bukan melalui cara haram seperti pesugihan yang meminta bantuan makhluk gaib. Contoh pesugihan yang dilarang adalah pesugihan yang menggunakan tumbal manusia, menggunakan sesaji dan persembahan untuk makhluk gaib. Berbeda dengan pesugihan Al-Fatihah ini, di mana datangnya rezeki adalah karena wirid doa dan amalan melalui surat Al-Fatihah. Bagaimana cara mengamalkan pesugihan Al-Fatihah? Perhatikan video ini. Hal yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan manfaat dari pesugihan Al-Fatihah ini yaitu puasa 3 hari setiap bulan purnama atau dimulai tanggal 14, 15 dan 16 berdasarkan penanggalan Jawa atau penanggalan bulan Hijriah. Kemudian lakukan sholat hajat 4 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Setelah salam, bacalah wirid surat Al-Fatihah sebanyak 999 kali dalam satu waktu. Baca juga secara rutin surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali setiap pagi, setiap bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur. Amalkan pesugihan Islam Al-Fatihah ini sambil membayangkan kekayaan rezeki yang Anda harapkan nyata ada di depan mata. Bayangkan dagangan Anda laris manis, naik gaji, bahkan yang belum mendapatkan pekerjaan segera diberi pekerjaan oleh Allah. Pesugihan Islam Al-Fatihah tersebut merupakan bentuk usaha batin dan haruslah diimbangi dengan usaha nyata. Jika Anda mendapatkan hasil yang nyata, tentunya juga harus berusaha. Ketika Anda berusaha, maka Anda akan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Demikian cara pesugihan Islam Al-Fatihah. Semoga membawa manfaat untuk Anda semua. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudeshikmah.com atau hubungi kami via LINE, WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam Rahayu.